Hai, kembali lagi sama saya. Sekarang saya mau review ini dia. Helm MDS. Ini saya beli helm MDS modular ya. Langsung aja kita buka. Oh iya, kali ini saya nggak beli online, tapi saya beli langsung ke toko helm. Tapi di online juga banyak ya. Kita buka dulu. Kosong ya. Ini saya beli yang warnanya hitam glossy. Oke, ini bentuknya. Ini MDS modular. Modular itu jadi bisa dibuka bagian sini. Lihat ya. Ini ada tekan apa? Tombol merah di sini. Kita tekan. Set. Nah, jadi dia bisa buka jadi seperti ini. Ini ada kacanya juga di sini. Ini yang untuk tombol naik turunnya. Nah, naik turun. Oke. Terus kalau mau nurunin lagi tinggal kita klik gitu. Jadi ada bunyi klik, jadi dia aman. Jadi kalau mau buka tekan lagi klik. Nah, terus ini kaca biasa yang di sini ya. Kayak biasa helm. Kalau mau jadi full face seperti ini, kalau mau jadi half face tinggal ditekan seperti ini. Oke, bisa ya. Nah, selain itu penguncinya standar aja di bawah yang biasa. Ini dalemannya ya. Terus ada ventilasinya. Yang pertama untuk yang di mulut ini. Ini bisa naik turun. Lubangnya di sini ya kalau kelihatan. Nah, di atas juga ada di bagian ini dua. Nah, jadi angin bisa masuk ke sini ke kepala ya. Terus di belakang juga ada tadi mana ya? Oh ya. Ini yang bagian belakangnya. Nah, dibuka, tutup, buka, tutup. Ini tombol yang tadi untuk kacamata hitamnya. Udah ya tadi ya udah kasih lihat. Terus coba kita pakai. Berhubung ini saya beli ukuran XL karena kalau saya beli ukuran L nggak muat di kepala saya. Muat sih tapi itu banget sesek. Oke, XL ya. Ini kalau dipakai seperti ini agak susah buat saya. Jadi kalau untuk ukuran saya harus buka dulu. Buka dulu ininya. Nah, baru bisa muat di kepala. Ini harus dilepas dulu. Ini half space nya half space apa nih ya, inilah pokoknya. Oke, kalau mau ditutup ini dulu kacamata hitam. Oke, kalau pengen mode yang setengah aja, kalau mau mode yang full face kita turunin sampai bunyi klek. Ini bisa dibuka. Nah, seperti ini gitu deh. Karena ini masih baru jadi masih agak keras ya. Ini kalau jadi full face seperti ini. Kalau jadi full face seperti ini. Oke. Dari samping. Tutup dulu coba. Oke. Gimana? Oke ya. Saya buka lagi. Terus kalau mau jadi hal apa setengah ini yang dibuka tinggal tekan tombol merah di sini. Set ke atasin. Sampai atas. Ini udah mentok ya. Sampai mentok. Oke. Jadi ini aja reviewnya ya. Ini harganya saya beli itu beli di toko ya di Karawang. Karawang Kota itu 470. Tapi kalau di harga online itu ada yang 440, 435, 450. Nah, tapi kena ongkir biasanya. Tetap jadi ya sama sih 470-an atau 460.
Jadi kalau yang mau helm ini saya bisa taruh juga nanti linknya di deskripsi, atau yang mau beli langsung ya silahkan. Reviewnya seperti ini ya, ini yang XL helm MDS ini menurut saya oke. Jadi ini aja dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa share video ini, like, comment, dan subscribe. Dah, linknya saya taruh di deskripsi ya.